Namanya siapa, Mas? Namanya Kiki, Mas. Kiki, ini Kiki pemilik lahan atau seperti apa? Iya, punya bapak saya lahannya. Punya bapaknya, oke. Iya. Terkait dengan kebun melon ya, kebun melon yang ada di sini, ini sudah berapa tahun menanam? Ini sudah berapa lama? Ya, ini pertama kali, Mas. Kalau ya sampai kayak ini sampai matang gitu. Ya, kurang lebihnya 2 bulan. Jadi bulan sekarang lebih. Itu pertama memang apa namanya menanam melon ya? Iya, pertama. Oke, sebelumnya nggak bertani melon? Sebelumnya tembakau masih, Mas. Tembakau ya. Iya. Oke. Nah, untuk jenis melon yang ditanam di sini apa saja ini? Di sini ada 3 jenis. Yang ini Kinanti. Ada lagi yang Honey. Terus? Pas Kingso itu. Oke. Nah, untuk luas lahan tahu berapa ini kira-kira, Dek? Kalau di sini kan ukurannya pertanaman gitu, Mas ya. Kalau ke tembakau itu 2.500. 2.500. Kalau ke ini ke melon 1.250. 1.250. Iya, soalnya kan kalau apa itu tembakau kan 2 per deret. Ini 1. Oke. Nah, bisa ditunjukkan kalau jenis melon yang seperti apa yang Kinanti? Yang Kinanti ini, Mas. Iya, rasanya ini kalau dimakan itu renyah. Oh, rasanya renyah. Iya. Kalau harganya beda juga ya? Beda, Bang. Yang ini 13 nih. Oh, 13.000 per kilo. Ya. Nah, sudah mulai kapan ini panen untuk melonnya ini? Mulai panen ini tanggal 29. Bulan Agustus kemarin. Iya. Tapi saya rasa apa sudah terlihat tinggal sedikit ya? Alhamdulillah, Bang. Banyak ini ya pembeli ya. Iya, alhamdulillah. Pembeli rata-rata dari mana ini untuk melonnya? Ya rata-rata sih dari mana ya, banyak juga dari yang dari Bangkalan gitu, Sampang, Sumenep juga ada. Oh gitu ya, oke. Mudah-mudahan semakin sukses, Dek ya. Amin, amin. Oke.